aku udah tua tapi aku bisa menghasilkan seperti ini. Mereka yang di sana tuh belum tentu. Di channel Agro Project. Tapi gue nggak mau buat video kayak gitu teman-teman, karena gue di sini nggak lagi pengen review ini atau review apapun. Gue di sini tuh pengen berterima kasih dan gue akan sharing-sharing aja. Gue pertama kali gue mau ucapin terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga gue lebih bermotivasi sekarang, termotivasi jadi kayak sekarang yang alhamdulillah. Ya udah cukup lah mau beli ini beli itu, dan gue juga makin semangat untuk nge-YouTube. Juga gue mau terima kasih sama Daddy dan Mami. Ya gue panggil mereka Daddy dan Mami, ya selalu mau bilang gue anak Mami dia bodo amat. Tapi karena ya gue emang manggil kayak gitu, dan gue sayang banget sama mereka karena berkat didikan mereka gue bisa sampai kayak sekarang. Yang udah beda banget dari Aldo dulu, ya Aldo Bopu kali dulu mah masih kurus gitu. Sampai sekarang ya ini kayak overweight ini malah nih, pengen fitness lagi gue jadi bawahnya. Dan ya gue terima kasih buat yang setia menemani gue untuk rekaman segala macam, ada di belakang tuh yang lagi instastory gitu, calon artis IG Anjay Rijoy Rihoy ya. Rihoy. Ya makasih bukan Beb ya. Terima kasih support kamu tuh ngedorong aku juga buat kayak sekarang. Dari yang tadinya kamera minjem sama kamu kan, lama-lama aku bisa beli sendiri, nambah lagi satu. Gila emang. Jadi gue mau terima kasih yang lagi nih teman-temannya, buat teman-teman yang udah support channel ini dari 0 sampai sekarang udah 5.000 sekian. Gue lupa udah 5.010 ke atas, 5.020 ke atas, tapi gue bener-bener thank you banget buat teman-teman nih. Dulu mungkin teman-teman yang viewer subscriber lama tuh taunya nih channel AG Bikes. AG Bikes terus mainnya live stream mulu tiap malam, tapi enggak, sekarang gue udah enggak gitu. Semenjak gue ikut YouTube konten kreator ini nih teman-teman nih yang ada gelangnya nih. Gue sekarang lebih ngerapin feed Instagram, feed YouTube maksud gue. Jadi semua lebih gue ya dibagus-bagusin lah, karena gue kan ikut salah satu acara-acara YouTube gitu ya. Alhasil sekarang ya gue bangga dengan channel YouTube gue sendiri. Dan gue juga ucapin terima kasih untuk donasi-donasi yang telah teman-teman berikan. Ya yang tertinggi adalah 900.000. Thank you 900.000-nya. 900, 600. Ada yang ngasih mikrofon ya kan, yang ngasih mikrofon di belakang tuh. Katanya biar gue lebih bersemangat. Terus ada yang ngasih pulsa 10.000, ada yang ngasih donasi lagi 50.000, bahkan sampai 1 dolar, 2 dolar, 4 dolar. Itu gue sangat-sangat berterima kasih sama teman-teman ya. Ya guys, gue udah nggak bentar juga di YouTube ya, walaupun subscriber gue naiknya lama, tapi gue bangga karena di sini gue bisa memperkenalkan AG Bikes ke seluruh Nusantara, malah sampai negara-negara tetangga ya kan, ada Singapura, Malaysia, Brunei, Australia. Itu juga pernah chat ke Instagram AG Bikes, bisa cek aja Instagramnya. Gue seneng banget gue bisa dari YouTube ini gue bisa ngasilin promosi yang baik untuk dagangan gue sendiri, dan itu gue bener-bener sangat senang ya. Iya jelas lah, income gue jadi tambah, terus ditambah lagi AdSense teman-teman. AdSense gue tuh walaupun subscriber 5.000, gue tau nggak, gue bisa beli pelek baru men. Gue sepeda gue yang ini gue beli pelek baru, lu bayangin aja gue beli pelek baru coba. 5.000 subs beli pelek baru. Tadi gue udah punya depannya, belakangnya belum ada. Gue WTB lah di Instagram AG Bikes. 3-4 hari gue akhirnya gue nemu, ada yang nawarin. Gue tau itu harganya emang agak kemahalan, agak overpriced. Dan yang jual juga ternyata teman-teman gue, cuma dia udah om-om. Dia emang jual agak kemahalan, tapi pas gue liat kualitas barangnya gila men. Gue nggak ngerasa dirugiin. Barangnya bagus, mulus, ya udah gue ambil. Gue tau itu kemahalan, tapi gue gitu. Gue butuh, gue nyamperin, gue ambil, oke deal. Baru dipakai bentar bocor bannya. Ganti ban baru, ban dalam baru. Oke, abis itu ya sekarang udah bisa gue pakai, udah gue coba Car Free Day. Dan gue nih beli ini guys, gue beli HP baru. Tapi sebelumnya gue mau ceritain dulu, gue pakai iPhone ini. iPhone 5S ini udah nemenin gue dari gue SMA. Gue pas beli ini tuh
ya pakai duit dagangan juga sendiri, gue bener-bener ngerasain gila nabung buat BHP itu ternyata nggak gampang ya, susah. Ya udah gue akhirnya gue SMA gue beli ini sendiri, alhamdulillah tanpa bantuan orang tua juga. Dan ya akhirnya karena udah terlalu ngelek, ya begitulah guys, WA lama, Instagram lama, ya udah akhirnya berkat dorongan dan support dari si kampret belakang ini nih yang nyuruh gue beli-beli HP mulu nih, akhirnya gue beli nih, gue sekarang beli baru iPhone 7 Plus Essence. Ya sebenarnya gue gak demen pake HP kayak gini men, asli nih kegedean. Aku beli ini udah berapa sih, seminggu ya? Ya udah lebih kali ya. Udah semingguan lah ya, semingguan lah ya. Gue ini semingguan guys, dan gue udah bener-bener gak betah. Saking gak betahnya ini gak gue pasang SIM card sama sekali. Jadi kayak cuma buat pengganti HP doang, pengganti kamera doang. Karena menurut gue tuh HP gak terlalu penting, yang penting adalah PC, kamera. Ya, seperti itu. Paling ntar juga dipakai bersama sama dia juga, paling buat foto-foto. Kan calon selebgram yang di belakang tuh. Masa sih pak? Oh iyalah, harus lah. Pacar aku jadi selebgram itu, waduh. Ntar jadi gue manjatnya gampang teman-teman. Ya terus mungkin beberapa dari teman-teman juga taunya gue channel live streaming sama channel nge-review ya. Sekarang sih alhamdulillah yang dua itu akan gue fokusin. Live streaming ya jelas karena gue juga seorang gamer walaupun gak profesional, tapi gue seneng aja main game. Ya teman-teman bisa lihat lah prestasi gue di game apaan aja. Gak ada. Gue pernah jadi shotcaster, gue pernah jadi shotcaster turnamen juga, gue pernah ikut apalah lomba dulu segala macem gue ikutin. Sekarang gue lebih kayak main game tuh kayak buat refreshing aja, gabut-gabutan misalnya capek kantor gitu ya Ca ya. Udah tua sih. Udah tua gitu. Gak apa-apa Ca. Aku udah tua tapi aku bisa menghasilkan seperti ini. Mereka yang di sana tuh belum tentu. Jadi wajar kalau aku sombong. Aku sombong pakai duit aku sendiri. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Gua ngomong kayak gini sebagai motivasi teman-teman. Gua aja bisa kan, bisa kayak gini. Gua bisa beli apapun yang sekarang alhamdulillah gua bisa beli gitu. Kenapa lu nggak bisa? Ya makanya lu kalau jadi orang berusaha lah, kejar mimpi teman-teman tuh sampai ya yang sampai mustahil kayak gini guys. Gua beli sepeda nih sebenarnya gua mustahil ya. Gue tuh tadinya punya kayak gitu mimpi, tapi gue selama 5 tahun, lu bayangin gue kayak gini 5 tahun. Itu gue nabung, nyari, tukar tambah, dan akhirnya gue sekarang beli baru. Usaha tidak membohongi hasil. Iya, usaha tidak membohongi hasil, dan proses juga tidak membohongi hasil. Ya kan? Gue ini bisa nih kayak gini, teman-teman juga bisa. Silakan teman-teman kalau yang mau jadi YouTuber, mau collab sama gue, silakan kirim langsung aja ke email lagi baik 2015. Gue open buat collab sama siapa aja, mau lu subscriber 0, 5, 10, gue bebas sama siapa aja. Yang penting kita punya satu visi, satu misi dan konsep yang sama, yaitu sepeda. Anjay. Tepuk tangan mana dong? Editor tolong. Nah, gitu lebih baik kalau ada tepuk tangan. Yaudah guys, gue cuma mau ucapin gitu aja. Thank you udah support sampai sini. Dan ya udah nih guys, lihat gue punya ini. Dan gue jangan lupa guys, gue udah punya kayak gini. Gue punya studio kecil-kecilan yang keyboard RGB kan, monitor 2, 1 4K, 1 Full HD walaupun masih refresh rate 60Hz. Insya Allah bisa beli yang 240. Gue emang pengen banget punya yang refresh rate-nya gede biar kayak gamer-gamer gitu, padahal gue bukan gamer-gamer banget. Dan ya guys, tolong kalau ada video yang ada AdSense-nya, tolong iklannya jangan di skip. Itu sebagai pemasukan gue ya, sekali gue tiba-tiba gue ganti HP ya. Oh enggak, aku bukan mau ganti HP ya Cak. Aku tuh mau ganti kamera. Gue tuh pengen beli kamera nih. Siapa tau lu sebulan lagi lah gue beli Sony A7R Mark III. Mantep gak Cak? Oke, ya pokoknya tuh ya yang gue beli juga buat YouTube-YouTube juga kok guys. So kalau udah nonton sampai sini, mudah-mudahan teman-teman paham maksud dari video ini. Gue di sini bukan menyombongkan diri, tapi gue di sini akan sharing ke teman-teman. Intinya kejarlah mimpimu sampai tercapai. Kalau kata Agi Bikes adalah keep moving forward. Jangan pernah lihat ke belakang. So, peace, AG out. Ya ini tes resolusi dari kamera iPhone-nya. Jernih guys, gila. Gua bisa ngelihat apa ya, detail gitu jadinya. Keren. Ini yang pelek baru itu yang sebelah sini, yang depan baru gua punya. Oke, mantap guys. Yoi, ma bro.
Thank you ya teman-teman yang udah nonton video ini, and dadah.